Begitu juga dari Imam Muslim, begitu juga dari Imam Nasai, Imam
sebagai wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan dia mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi itu sama dengan mencintai Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti Muhammad. Dengan begitu kalian akan mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti dengan itu kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mencintai dengan lisan saja. Tidak hanya dengan sekedar kita mengucapkan salawat seribu-ribu kali setiap hari. Di negara kita, dan saya tidak termasuk orang yang mengingkari ini, kami tidak mengingkari perbuatan ini, karena ini istihad. Bahwasanya di negara kita, setiap tahun bahkan mungkin di seluruh dunia, dirayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dirayakan Nuzulul Quran, dirayakan hari-hari besar yang di dalamnya ada keterlibatan dan semangat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah perbuatan yang seperti ini. Kalau perbuatan-perbuatan yang seperti ini bisa mengucapkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak melarang. Akan tetapi apakah hanya sekedar itu saja? Hanya sekedar rutinitas tiap tahun. Tapi ketika kita tidak bisa mengucapkan kecintaan itu dengan jiwa dan raga kita dengan perbuatan kita sehari-hari, apa manfaatnya? Ketahuilah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi para sahabat, mengiringi para sahabat. Begitu banyak sahabat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu Rasulullah hanya menggenggam tangan satu orang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dibayangkan di tengah para sahabat berjalan di tengah para sahabat Nabi hanya menggenggam tangan satu orang yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentulah jangankan Umar, kita pun begitu. Umar merasa tersandung karena Nabi mengambil tangan Umar dari para sahabat yang lain. Nabi merasa tersandung, Umar merasa tersandung, Umar sangat merasa bahagia. Sampai-sampai Umar mengatakan kepada Nabi, ya, dia bermaksud agar Nabi itu mencintai dia juga. Apa kata Umar, ya Rasulullah? Ini sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada selainmu kecuali diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada selainmu dibandingkan cintaku kepada diri sendiri. Apa maknanya? Umar bin Khattab mencintai Nabi, tapi Umar mendahulukan kecintaannya pun kepada dirinya sendiri baru Nabi. Jadi dia cinta kepada dirinya, kepada Rasul, baru orang lain. Ini Umar, dia mengira Rasulullah akan memuji perkataan ini. Tapi apa? Ternyata Rasulullah SAW murka. Nabi lah Allah ya Umar, tidak demi Allah ya Umar, walaupun nafsu biadi. Demi zat dan jimat pada cintanya wahai Umar, hatta aku ahabba ilaika min nafsi. Ya Umar, kalau benar imanmu kata Rasulullah, kamu wajib mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Allah Akbar, Allah Akbar wa lillahi alhamd. Jemaah sekalian, ada pelajaran yang penting dari satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam bin Hajar al-Asqalani. Al-Imam bin Hajar al-Asqalani menceritakan tentang seorang raja Nasrani. Raja Nasrani, seluruh penduduknya Nasrani, seluruh rakyatnya Nasrani. Raja ini membuat satu hamba yang lima festival besar-besaran, acara besar. Dia mengundang seluruh rakyatnya. Dia membuat satu panggung yang besar. Dengan begitu rakyatnya bisa menonton dan menyaksikannya dengan luas. Ketika acara berlangsung, sang raja Nasrani ini dia mengundang seorang wanita untuk berceramah. Singkat cerita, ceramahlah sang wanita. Ceramah, isi ceramahnya hanya menghina-hina Nabi, hanya merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Nabi begini, Nabi begitu. Muhammad itu orang rendahan. Dia menghina-hina Nabi di hadapan ribuan orang, bahkan mungkin jutaan Nasrani besar. Apa yang terjadi? Qadarullah, sang raja itu di atas panggung dan ternyata dia punya anjing piaraan. Sang raja itu punya anjing piaraan, saya mendengar Nabi dihina oleh pendeta ini, anjing ini marah dan dia menggigit sang pendeta. Allah. Sang anjing tergerak hatinya untuk menggigit sang pendeta untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, anjing ini ditarik lagi oleh
para pelawak saja, dipisahkan dari pendeta dengan satan ini. Ada yang ikut ikat dia kuat-kuat. Saat pendeta melanjutkan ceramah. Dan saat lagi sebelum pendeta ini melanjutkan ceramah, kata mereka, saat lagi mengatakan bahwa pendeta, sudah ganti materi, jangan kemudian Bunda Muhammad. Tadi anjingku begitu, itu bisa jadi karena engkau menunggu Muhammad. Bicara yang lain, jangan menunggu Muhammad. Apa kata pendeta ini? Tidak kata pendeta ini. Tapi saya selalu bersemangat. Tangan saya bergoyang-goyang. Kaki saya bergoyang-goyang. Karena semangat saya. Makanya anjing anjing itu merasa terancam. Dia menunggu saya. Kau tidak lanjutkan kata pendeta. Kata sahabat. Akhirnya pendeta ini ceramah lagi. Menghina-hina lagi. Dia datangkan lagi. Kembali dia menentangkan Nabi sama Muhammad. Dia katakan Nabi begini, Nabi begini. Padahal anjing tadi sudah diikat. Anjing itu marah. Tali ikatannya terputus dan kali ini dia tidak menggigit sekedar menggigit tangannya. Dan ini dia tidak menggigit sekedar menggigit kaki sang pendeta. Dan tetapi dia menggigit tepat di leher sang pendeta sampai pendeta itu mati. Allahu Akbar. Apa pelajarannya? Anjing saja marah ketika nabinya dilanggar. Anjing saja marah ketika nabinya dihina dan dilanggar. Apalagi kita yang mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiap tahun kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang mulia-mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin merasakan manisnya keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai hibban maafan hibbu ilaillah. Jadi kita hendaknya ketika kita mencintai anak, kita mencintai istri kita, ketika mencintai apa saja dunia ini tidak dilarang. Dalam hadis ini mengisyaratkan tidak dilarang kita mencintai anak, tidak dilarang mencintai istri, tidak dilarang kita mencintai sama manusia, karena itu sifat nanti. Tapi ada batasannya dalam hadis ini, yaitu hendaknya kita mencintai seseorang yang kita cintai itu berdasarkan kecintaan kepada Allah. Berdasarkan kecintaan kepada Allah. Artinya apa? Bila seorang yang kita cintai, dia juga mencintai Allah, maka wajib kita sadarkan kecintaan itu kepada Allah. Sebaliknya, tapi kalau orang itu yang kita cintai justru orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang yang dibenci oleh Allah, maka itu adalah bukan kecintaan karena Allah, dan kecintaan seperti itu akan menghilangkan manisnya keimanan dalam diri kita. Hari ini di tengah banyaknya orang-orang yang memboikot Israel, hadir di permukaan, muncul di permukaan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, menandatangani kerjasama dengan Israel, sepakat dan setuju dengan negara Israel. Pada di tengah ini, hari-hari ini, sampai hari ini, Israel masih menjaga negeri Palestina. Di mana keimanan kita kalau seperti itu? Kita akan hilang iman itu. Dan kita akan tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan kalau sikap kita seperti itu. Makanya kan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisyaratkan lada jitu kauman. Yu'minuna billah wa yaumil akhir. Yu'aduna man hadallah wa rasulah. Wahai Muhammad, Allah mengingatkan Nabi dan mengingatkan kita semua. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah menemukan dari hari ini sampai hari kiamat orang yang mengaku iman kepada Allah, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada hari akhir, justru berkasih sayang, saling memberikan kecintaan dengan orang-orang yang membenci agama Allah. Bila ada iman yang seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini isyarat. Saya heran Pak, saya mendengar berita kemarin, bahkan ya klub sepak bola sebesar Argentina saja itu orang-orang kafir semua. Argentina membatalkan permainan dan pertandingan sahabat dengan Israel karena dia tahu Israel negara seperti itu. Tapi sekafir-kafirnya klub sepak bola Argentina masih punya hati dibandingkan orang yang mengaku Islam dan beriman, justru bekerja sama dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. La'udzubillah, maka la'udzubillah. Maka kalau begitu keadaan kita, kita tidak akan bisa merasakan manis keimanan. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resep yang terakhir yang diberikan oleh Nabi SAW, kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayyakurba ayyakurba fi ba'da qadarullah fiku kama yakurba yudar final. Hendaknya seseorang ketika dia dulu dia melakukan kekafiran, dulu di masa jahiliyah, kemudian datang Allah memberi hidayah kepada dia, hendaknya dia membenci kembali pada kejahilannya itu, hendaknya dia membenci kembali kepada kekufuran yang dia lakukan terdahulu itu, sebagaimana dia benci ketika dia
kepada ke dalam api. Ini adalah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berhijrah. Kalau kita termasuk dulu orang-orang yang terjerembab dalam kesyirikan, kalau termasuk orang-orang yang terjerembab dalam kejahilian, kebodohan, bahkan mungkin dulu tidak sholat, tidak pernah merasa melakukan ibadah puasa, maka berhijrahlah menuju Allah dan Rasulnya. Kembali bertaubat, berhijrahlah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, hanya saja hari ini fenomena yang terjadi kebalikannya. Kalau dulu termasuk dia orang-orang yang malas melaksanakan sholat, bahkan mungkin tidak pernah melaksanakan sholat. Kalau dulu dia termasuk orang-orang yang tidak pernah melaksanakan puasa, tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia merasa jumawa dan sombong, seolah-olah tidak ada orang yang beriman kecuali dia saja. Seolah-olah tidak ada yang soleh kecuali dia saja. Akhirnya apa? Hidayah yang seharusnya mengantarkan dia mencintai sesama Islam. Hidayah yang seharusnya mengantarkan bisa dia saling mencintai sesama muslim kepada tetangga dan sebaliknya terjadi. Karena pandangannya kepada dirinya sendiri, tetangga tidak dihargai, kaum muslimin tidak diucapkan salam, dituduh fasik, dituduh kafir, dituduh bidah. Wallahi demi Allah, demi Allah, kalau seperti ini keadaan kita, ini bukan hijrah. Kalau seorang hijrahnya seperti ini, tidak bukannya orang berhijrah dari satu dosa menuju dosa yang lain. Dosa yang satu dia tinggalkan, tapi dia berjalan menuju dosa yang lain. Disebabkan karena kesombongan yang ada di dalam diri. Tidak ada yang benar kecuali kami. Tidak ada yang benar kecuali kelompok kami. Ini adalah hijrah yang salah. Saya nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kita semua. Apabila sekali lagi kita wajib membenci perbuatan kita yang dulu, kekufuran, kejahilan yang kita laksanakan yang dulu. Kita wajib membenci, bertambah dan membenci itu. Tapi tidak menjadikan diri kita tazkiyah. Tapi tidak menjadikan diri kita yang suci, paling bersih. Sehingga orang-orang yang lain kita anggap tidak beriman. Orang-orang yang lain kita anggap ahli maksiat. Orang-orang yang di luar kita anggap orang-orang yang tidak patut memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, inilah tiga hal yang diberikan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiga hal ini, dan tiga hal ini kata para ulama tidak boleh hilang salah satunya. Ketiga-tiganya harus ada di dalam diri seseorang. Ketiga-tiganya harus ada dalam diri seseorang. Maka haruslah kuatkan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segolongan kita dan kaum muslimin seluruhnya ditumbuhkan tiga hal ini ke dalam diri mereka. Ditumbuhkan tiga hal ini ke dalam dada-dada mereka. Sehingga menjadi tinggilah Islam ini. Sehingga menjadi kuatlah Islam ini. Ya Rabbana arhamni kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وحربهم. اللهم لا تفرط على الكتاب من اليهود والنصارى وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذين يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين في سوريا في أفغانستان في روحي في كل مكان والزمان. يا الله يا رب العالمين bila ada di antara kami ini yang menyidap satu penyakit, maka sembuhkanlah ya Allah, karena kami yakin Engkau yang Maha menyembuhkan. Sembuhkanlah dia ya Allah dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi ya Allah. Ya Allah ya رب العالمين bila ada di antara kami ini yang Engkau sempitkan rezekinya, yang Engkau sempitkan penghidupannya sehari-hari ya Allah, maka bukalah bagi dia pintu rezeki itu ya Allah. Bukalah lebar-lebar pintu rezeki ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, angkatlah di tengah kami, kuasakanlah di tengah kami pemimpin yang muslim, yang adil, yang dia peduli dengan agamamu ya Allah. Dan sebaliknya jangan Kau angkat dan kuasakan di tengah kami di pemimpin yang zalim lagi fasik, yang munafik, yang meminggirkan syariatmu ya Allah ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.